Oke, alhamdulillah udah berbuka puasa dengan yang manis. Dan teman-teman lah mau ngelawan aing anjing. Mau ngelawan. Bingung gua. Ini mau lah, Om. Ini mau lah. Ini mau lah. Cak. Alhamdulillah guys sudah. Oke. Kita udah berbuka puasa. Jangan lupa berbuka puasa dengan yang manis. Bukannya begitu? Iya. Alhamdulillah nih, teman-teman baru datang lagi tuh. Jadi seru ya, Dan ya? Seru. Ah, di mana? Di Bandung. Jual minyak tadi ya, Bu. Tunggu, Jang. Udah guys berbuka. Hah? Guys berbuka. Udah. Guys buka, Chan. Puasa gitu. Puasa dong. Puasa. Puasa. Alhamdulillahnya. Kang. Sekarang kan MC-nya ya. Rencana apa main ya? Rencana kita makanya saya mau tahu mau makan dulu atau pengertian dulu. Ini tajil kan udah. Tajil. Terus makan. Pengundiannya nanti apa ya? Nungguan ini aja, nungguan beres tarawih ya? Beres tarawih, karena baru pengundian. Akhirnya ada ganggu yang tarawih. Oh, bener. Ini mau nanya nih soalnya, puasa nggak selama ini? Alhamdulillah, Kang. Alhamdulillah. Hari keberapa ini puasa? Anjir. Hari keseberapa, Kang? Pertengahan. Lebih, Kang, pertengahan. Lebih. Pokoknya minggu ketiga. Minggu ketiga. Alhamdulillah, kan pernah bocor sih. Tapi sempat nggak selama bulan puasa dari sampai sekarang ya? Pernah nggak sahur? Nggak pernah, Kang. Karena sarenanya jam 5, jadi udah nggak berang. Kalau Bapak Perong ini, kalau tidur itu saya kalau lihat update-annya, dilihat terakhir WA-nya itu pasti jam 4, jam 5. Pasti Kang ini nggak pernah tidur, nggak pernah tidur malam. Jadi puasanya alhamdulillah tamat, karena bangunnya siang. Udah nggak berang. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Garutnya. Garut. Wih, di mantap. Nah, apa tan? Baran. Bintang mana bintang? Ah, apa? Hah? Apa? Apa bintang naon? Sembuyut. Sedih. Ayah perlu naon? Hah? Bintang. Ayah iya aja pada ini kayak bubar. Oh gitu. Jadi kan opatan wae teh. Opatan. Udah dapat itu stiker. Udah. Ini. Oh ya. Keren-keren lah. Jauh-jauh nih dari Garut ya. Jauh-jauh dari Garut datang ke Bandung ya, ke Lembang. Sukses lah. Orang kuliah enggak ditunya. Siap. Selamat ya, dari Garut. Apa nama? Enjoy itu dan harapan. Sih, Garut ya. Luar biasanya. Ini sih apa nama ayah. Siapa itu? Tidak ada. Itu orang lanjut lah artinya. Siap. Tasik ya? Tasik kok. Di Bali. Di mana Tasik? Di Bali. Abus kamu di Tasik? Kamu di apa? Motor Tasik. Supermoto Tasik ada. Bukan ada emang Supermoto Tasik? Oh, ada. Supermoto Tasik. Disingkatan apa? Kadang ST. ST. Supermoto Tasik banyak anggotanya. Keren lah. Nah, cuma berdua. Pada ngaret, Om. Pada ngaret. Luhurnya udah datang. Jauh-jauh dari Tasik, keren. Siap, lanjut deh. Siap, kita sorekan. Gimana, curganya? Curga, gengs, anjir. Ah, iya. Halo, guys. Dari mana nih, guys? Jadi lah, mic-nya dah. Salah luang, Om, jadinya. Dari mana nih? Dari WR Squad. WR Squad, saya baru dengar WR Squad. Komunitas mana itu? Benar, soalnya tadi benar. Oh, keren. Ini Zidane bukan? Bukan. Oh, ini ketua yang jago Willy, Om. Willy profesional. Ada panjang. Pemalu dia, biasa pemalu. Pemalu ya. Willy 2 cm. Kalenegi. Itu ada ya, gengs. Sebelah situ tuh. Pura-pura dengar. Pura-pura enggak dengar kalau ngomongin. Hei, bro. Datang ini orang jauh bisa ke? Di
Ting sa? Kita MC nya sekarang ya? Hah? Sama Kang Ujang? Boleh. Keduanya. Kita bakar ya? Kita bakar? Bakar suasana. Oh, bakar suasana. Suganti dan bakar 72. Hah? Jangan itu. Oh, mau. Udah rame sekali ya. Rencana apa itu? Rencana kita nanti bakal ada seru-seruan lah. Pokoknya nyanyi-nyanyi. Terus ada door prize juga ya. Dari Wanwanain. Terus dari Wood Graphic. Wood Graphic juga. Orca. Ada total 50 door prize. Buat kalian yang ikut, ah, lemah. Gak akan kebagian door prize mah. Bener ya? Kacau, pokoknya mah nyesel gak ikut guys. Tuhin parek ngomong naon. Kang, ger naon kang. Ger naon. Ini lagi segi nyari ini siapa? Like nyari teks MC. Kirain main cloud. Minum. Ya, sombong ininya ih. Sombong banget. Hah? Sombong aja caranya. Hah? Lu mau gak lihat tanya buat? Naon? Naon ya, pokoknya kita sekarang lagi silaturahmi bersama para rider. Tadi ada dari Kobubi, dari Garut juga ada. Terus dari aku dari Ciparai jauh. Pembanjiran guys ya. Mas. Kangen ya mau kumpul kayaknya, kangen ya? Ya, aduh om, aduh. Kapan lagi ya? Udah lama gak denger. Gitu, nunggu salah temen. Si... Obak ini ya? Obak. Kemana? Nah, langsung aja. Ini buat teman-teman. Boleh, yang tampak, boleh langsung diambil makanan. Spill dikit-dikit ya, motornya Dublin. Ya, review singkat lah. Review singkat motor Dublin. Kita reviewnya di 72. Sublackernya dia sekarang pakai HT, merek HT, real jam HT. Itu buat KTM sih, sebenarnya buat KTM sama Husky, cuman diaplikasiin ke KLX. Jadi kalau misalkan KLX, CRF-WR pakai sublacker RWST HT, perubahannya lumayan banyak. Mulai dari komstir, bracket cakram, bracket kaliper, kumsir, shockbor, harus merubah lagi. Keren ya, tapi ya. Silver sama biru. Fender depannya RMZ. Fender depannya RMZ, nomor plat juga RMZ. Handle-nya Zeta. Zeta nih handle-nya. Konsep bekalnya tetap 119. Cuma sekarang lebih banyak main di grafis. Lebih banyak main di grafis, warnanya tetap dasar putih. Kasih warna hitam, orange sama hijau tos kak. Gitu. Keren ya? Knalpotnya Proliner ya? Proliner yang tipe kompetisi. Proliner tipe kompetisi. Headernya lebih lebar pasti. Karena untuk kompetisi dia atas 175cc, enak lah pakai knalpot ini. Kalau untuk motor standar kurang enak karena pipanya gede. Inilah motor Dublin yang sekarang. Mesin guys, ini mesinnya stroke up, stroke up. Stroke-nya standar cuma stroke up. Bearingnya masih standar. Bearingnya standar cuma gearbox udah ganti. Gearbox udah ganti. Pistonnya pakai 63. 63, boringnya bikin sendiri. Jadi ini motor tuh semua total dari mesin bawah sampai atas tuh custom sendiri. Jadi mekanik gua tuh yang bikin semua nih motor ini.
Jadi nggak ada apa ya, nggak ada part-part yang aftermarket gitu. Jadi semuanya dibikin mulai dari boringnya kita bikin lagi, camnya kita bikin lagi, clapnya, sudut-sudutnya kita bikin semua dari nol gitu. Pistonnya 63, camnya kita bikin lagi bubut, clapnya berubah pasti ukurannya. Lupa berapa lah, pokoknya udah diganti aja klepnya. Sudutnya udah double juga. Magnetnya dibubut dikit nih, biar agak enteng lah. Magnetnya dibubut dikit. Total kapasitas mesin ini 185 up. Jadi, kalau untuk wheelie, enak lah, tinggal gas dikit. Dat, dat, gitu. Jadok. Dat, dat. Gitu, jadi ini total custom mesinnya. Karbunya PPK 28. Si airbox-nya lagi bikin, belum beres nih. Jadi kita custom lagi airbox-nya, bikin dari plat ya. Biar agak gede gitu. Custom. Cuma belum beres. Oke, ini swing arm-nya. Swing arm-nya ini KSR punya nih, custom. Terus, ada yang baru, dia nambahin kaliper belakang. Untuk remnya di tangan. Jadi untuk wheelie-wheelie juga sih biar enak. Sebelumnya enggak ya, tahun kemarin belum pasang. Jadi kemarin dia minta pasang kaliper belakang katanya. Nyobain lah. Enak enggak kalau wheelie pakai handbrake ya? Rem tangan handbrake ya? Pakai handbrake. Gitu. Dudukannya ya bikin-bikin lagi lah. Udah, nggak ada perubahan lagi dari motor ini. Keren. Tuh, lagi dahar. Nah, sekarang kita review motor si Fajrir. Kita reviewan motor aja lah. Banyak motor. Motor Fajrir. Di motor Fajrir nggak banyak perubahan, cuman dia perubahannya main di dekal doang sama standar. Standarnya RMZ, nomor standarnya RM. Dekalnya baru. Motifnya apa ya ini ya? Motif naonnya dok? Pokoknya grafis-grafis lah. Motifnya grafis-grafis, dasarnya tetap hitam. Dasarnya tetap putih, kasih aksen hitam. Nah, dia sekarang pakai nomor star nih, pakai nomor 110. Kalau yang sebelumnya kan nggak pakai nomor. Sekarang dia minta pakai nomor lagi. Udah, nggak ada perubahan lagi. Mesin dia masih standar. Mesin standar, standar ori ya. AC juga masih standar, cuma ganti knalpot doang, pakai Gordon. Oke ya, motornya ya. Jadi kesimpulannya motornya mesin standar, AC standar. Cuma perubahannya di dekal sama spakbor depan sama nomor plat. Sudah. Kita lanjut ke motor selanjutnya ya. Oke, kita review motornya M-Atar ya. Ini lucu nih motor ini. Nah, kan. KTM 65, Dok. KTM 65 pemiliknya pembalap kebanggaan Bandung Barat nih. Atar Al-Ghifari. Juara nasional di tahun 2020 kalau salah ya, 2020-2021 lah. Keren. 65 cc, konsepnya supermoto ya, lucu ya. 65 cc special engine, manjir, seru aja. 150. Nyalain aja gitu ya. Cobaan ya. Cobain lah. Oh ini. Keren banget anjir. Kelak. Anjir. Udah orang tuh sih gak ya dok. Tuh sih gak beruang kutub nu di Ancol deh anjir. Woi anjir.
Wah, anjir. Keren ya. Keren, guys. Ngenahin sih, eh. Beli ya. Jatar nih, 65cc, Supermoto. Keren, keren. Peleknya 14, gana ya, 12. Peleknya 12. Peleknya 12. Dekalnya baru, Pegasus. Oke, kita sekarang cobain Husky warna. Ini Husky warna. Ini 2,5 dong. 2,5. Motor juara ya. Ah. Cobain ya. Cing, galak yuk. Goblok. Beli, belinya. Suaranya dong nih. Husky Varna 2,5cc tahun 2022. Grace. Ngenahin euy anjir. Ustanaran tapi euy. 143. Ini yang dipakai Alfi ya? Willy itu Willy. Willy. Ini Willy, Cik. Willy, Willy. 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 Hah? Enak kok aja euy, bisa nonton. Pada ngobrol lah, ini kan dia tak. Berarti yang kita sekarang kurang kita terus dikenal HD. Keren. Boleh lah ya? Boleh ya. Sion guys, ah, Willy ini deh. Sion ini, Willy ini. Siapa nanti? Komplok. Bapak bahan. Hah? Hah? Bapak bahan. Kita cobain, sekarang kita cobain motor Haji ya. Nah ini katanya ini YXCF 200cc 2014. Two stroke ya? Iya. Wih. Kita cobain. 64 jam. Baru 64 jam. Starter ini? Starter. Oh, starter. Oh. Wow. Wow. Lampu. Hah? Mana lampu, Nak? Yo. Oh, alright. Alright. Baik, ya. Guys, kita coba aja satu-satu motornya tahu. Oh. Oh, anjing. Anjing. Ternyata two stroke lebih enak nih. Lo jadi hayang dua tak nih. Tukerin win masih gitu dok. Pakai dua tak ya. Anjir. Ini enak aja ya. Tapi nah, lala jogi ada lain ke Willy orang aja. Oke, kita cobain lagi yang lain. Jir, Willy jir. Iya ya, jangan ya. Nanti dibully ya. Iya. Dibully di sosmed mah bahaya. Asli ya ini. Ya. Tadi motornya kurang di review dong. Wah. Ya. Review dikit-dikit lah, spill-spill dikit. Iya. Ngomong lawan sih.
Rik beli mah? Gimana nanti aja ya, gimana situasi? Iya.